Warga Tribuners, tadi saya berkesempatan untuk berbincang dengan pemudik asal Pontianak, Kalimantan Barat, tujuan Malang, Jawa Timur, sepasang suami istri bernama Irul dan Isti. Nah, mereka ini pulang ke kampung halamannya di Malang menggunakan sepeda motor, dan menariknya mereka membawa anak mereka yang masih berusia 6 tahun. Irul dan Isti ini mengaku selalu mudik ke Malang setiap hari raya Idul Fitri. Tribuners, saat ditanya apa yang membuat mereka selalu ingin pulang setiap tahunnya, Irul mengaku rindu pada makanan di Malang yang dikenal murah. Nah, setibanya di Malang, Irul dan Isti mengaku ingin berlibur ke tempat-tempat wisata. Irul mengaku akan berlibur Lebaran di Malang sampai dengan tanggal 17 April 2024 atau H+7 Lebaran, Tribuners. Nah, ia juga memperkirakan akan tiba kembali di Pontianak pada tanggal 19 April 2024 di hari Jumat. Mei Sada melaporkan. Dari Pontianak mau ke Malang. Kalau saya asli Pontianak, istri asli Pontianak, saya asli Malang. Dari tanggal 3, hari Rabu. Nyampe Semarang tanggal 5, tadi pagi jam 7. Semarang langsung ke Malang lewat Solo, Ngawi, Nganjuk, Madiun. Iya, Semarang. Nyali sambil anu sih, Pak. Jalan-jalan lah. Suka. Iya. Suka motoran. Iya. Kalau persiapan sih biasa aja sih, Mbak. Yang penting pakaian sih. Motor udah diservis. Kalau anak sih dari kecil udah biasa anu sih. Dia malah suka. Dia. Kalau dia masih umur setahun udah saya ajak ke Jawa, udah ajak jalan-jalan. Pertama umur 3 tahun udah ajak jalan-jalan. 4 tahun. Juga 4 tahun. Istirahat sih pokoknya, terasa capek langsung istirahat, Pak. Nyantai dah. Pom bensin, Indomaret gitu sih. Pernah nginep. Iya, cari penginapan. Download TribunX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.